di perkebunan teh Kawah Rengganis di Ciwidey, dan semoga Bapak Ibu Saudara netizen dan guys-guys semua bisa datang ke sini. Oke guys, selamat berlibur ya. Ini sudah jam 10.22 guys. Dan mobil travel, bis maupun mobil pribadi dan berbagai macam motor juga sudah ramai guys di kawasan Kawah Rengganis. Dan saya tidak bisa ke bawah karena memang video sebelumnya juga takut bosan, jadi saya yang mengantarkan sampai ke sini guys tuh. Di nih Wilujeng Sumping Kawah Rengganis guys. Nah, parkiran bisa, dan di bawah ada parkir VIP yang langsung bisa naik lewat ini guys, lewat kawat kereta gantung. Nah, kita sudah sampai guys di Kawah Rengganis. Dan tentang makanan dan minuman jangan khawatir guys, di sini banyak sekali menyajikan makanan minuman. Ini ada kiri ada berbagai macam makanan, ada toilet. Nah, itu langsung ke bawah guys, jalan kaki. Ada ojek juga, ada kereta gantung guys. Ini ke sini guys, ke bawah tuh. Bawah. Banyak ke sana lah guys, kira-kira hampir berapa kilo tuh, itu kelihatan sudah bawahnya di Kawah Rengganis guys. Oke guys, informasi ini semoga bermanfaat, semoga liburan Anda menyenangkan guys. Biasa dari Malaysia, Singapura, Brunei dan berbagai mancanegara itu pesawat sampai ke Halim, dari Halim pakai Wush sampai ke Padalarang. Dan dari Padalarang bisa diantar lewat travel maupun bus guys. Kira-kira begitu guys tuh. Ini juga wisatawan sudah tiba kelihatannya guys. Oke, banyak sekali wisatawan guys yang datang di hari Sabtu ini guys. Walaupun bukan musim liburan tetapi memang sekarang banyak sekali guys peminat-peminat datang ke sini guys. Itu satu persatu mobil ramai guys sudah tiba. Setelah dari Kawah Rengganis Ciwidey, kita sampai di Kawah Putih dan masuknya ke depan, dan bisa pakai lontang-lanting seperti angkot. Oke, ini tempat oleh-oleh khas Ciwidey guys. Ke atas adalah ke Kawah Putih dan parkirnya luas guys, termasuk juga lontang-lanting mobil yang ke arah atas, dan parkirnya di sini tuh seperti oleh-oleh khas dari Ciwidey guys tuh, strawberry, banyak sekali nih oleh-oleh yang bisa dijual di sini, termasuk juga kaos-kaos guys tuh. Dari mulai ujung sana sampai ujung sebelah kanan itu semua pedagang oleh-oleh guys. Dan ini juga guys tuh, jangan khawatir makanan dan minuman, parkiran serta oleh-olehnya serba lengkap tuh. Ini guys tuh ada panda, ada sweater karena dingin ya. Terus di dalam juga ada ya panda-panda tuh. Pokoknya kalau
ke sini silahkan belinya di sini nih dekat toilet. Ini banyak sekali yang saat ini berwisata ke sini dari manapun juga. Nah, termasuk juga ini wisatawan yang saat ini dari Kawah Putih. Nah, banyak sekali. Ini pedagang-pedagang grosir. Ini grosir juga eceran ya. Tuh di dalam juga ada kaos-kaos. Oke, nanti kalau recommended, kalau yang mau beli silakan ke sini. Ini ada gambar Kawah Putih, ada kaos-kaos tuh. Pokoknya mah di sini mah serba ada lah. Pokoknya jangan lupa the pinggir toilet ya ayah. Nah, tuh. Ini kalau boleh tahu nih nanti wisatawan bisa. Ini yang sweater gini berapa? Ada yang 80, ada yang 70. Murah sekali ya tuh, guys. Jadi jangan menganggap bahwa di tempat wisata mahal, ternyata murah. Murah-murah, guys, tuh terjangkau, pokoknya di bawah 100-an lah ya. Tuh, kalau kaos-kaos kayak gini berapa? Kalau yang dari satu kompak kayak yang ini. Heeh. Seratus tiga sampai 30.000. Oh tuh teman-teman, murah sekali ini. Kawan-kawan yang ada di Malaysia, Singapura, Brunei, Arab Saudi, silakan untuk beli di sini. Dan saya dengan siapa? Apani. Oh, Apani di sini juga menjual aneka kaos dan topi juga. Ya, ada topi tuh, ada topi untuk segala, ada tuh apa, gelang juga ada ya ayah. Tuh ada tuh, dari mulai anak kecil, dewasa, bapak-bapak, ibu-ibu, pokoknya mah komplit di sini. Oke, nun apa nih ya? Oke lah, mudah-mudahan pokoknya di samping ini nih, di samping toilet gitu, guys. Kawah Putih, guys. Dan ini parkirnya luas. Ke kiri adalah ke Rengganis, ke bawah ke Ciwidey Bandung, dan ini masjidnya besar, guys. Ada toilet, ada masjid, dan makanan, minuman serta toilet juga tersedia, guys. Masjidnya bagus, guys. Oke, kita sholat duhur dulu, guys. Masih di kawasan Kawah Putih, Ciwidey, Kabupaten Bandung, guys.